efektif sekali barusan. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Apa kabar semuanya? Selamat datang di Battle Pass Season 7. Wow, gimana udah pada rank apa sekarang kalian, my bro? Kita lihat dulu trailer aja. Lagi ngapain itu? Dia main di kolam air mancur. Senjatanya makin warna-warni. Gila. Ini bertemakan yang sangat santuy-santuy sekali, ma bro, ya kali ini ya. Wah, perang cuma pakai celana pendek. Gila, men. Ya, perang serasa liburan kali ini. Kalah sekali, pak. Tapi dari semua skin battle pass yang paling gua tunggu-tunggu SMG-nya, ma bro, ya. Sebagai player yang suka banget senjata SMG yang buat ngeras, ya kan. Wah, ini gua harus review parah sih. Striker 45 ya. Namanya mirip ya sama shotgun. Mana shotgun? Striker. Cuma tambah 45 aja. Wow. Dan sekarang kita lihat karakternya, ma bro. Ini karakter barunya. Ini ada Woods ya. Ini bener-bener nyantai, pak. Lu lihat dah itu. Pakai ban, coy. Udah kayak anak bocah ya. Ya maksudnya mungkin gak bisa renang gitu ya. Makanya pakai ban. Tapi make sense juga sih ya kan. Bawa senjata ya. Lu ngambangnya susah dong ya kan. Kalau lu lagi renang ya kan. Bawa senjata. Ya, bawa perlengkapan perang ya. Udah make sense. Wah, gokil, pak. Ini sambil menyelam menembak-nembak. Pelurunya gimana ya pas nyelam? Kenceng kah? Keren sih. Ya, kita kayak ini. Ajax Ice Cream Ruben Tracker. Hidih. Ah, cakep nih, ma bro. Ya, apa lagi nih? Nah, ini. Nah, ini paling nyantuy ini. Oke, gue mau pakai karakter ini ya. Ini paling nyantuy asli, ma bro ya. Dah, ini loadout yang sangat bagus sekali, ma bro. Oke, striker 45 sama karakter ini lifeguard. Sampai lucu banget, coy. Dah, gue mau langsung aja review SMG terbaru ini, ma bro. Let's go. Lihatlah, ma bro, ini. Wah, gokil banget, ma bro. Senjatanya ini terbuat dari kayu bambu ya. Keren. Oke. Okay. Ini jadi striker 45 ini, ma bro, ada dua tipe magazine ya. Jadi ini bisa burst sama bisa yang otomatis ya. Jadi ya kayaknya yang burst kurang nih, ma bro ya. Gua saranin kalian pakai yang otomatis sih. Keren gimana? Gua belum kerasa enaknya. Kayak masih lebih better saber 4 atau enak gitu gak sih? Tapi kalau soal recoil ya, misalnya kalau dibandingin sama Fennec ya jelas bagusan ini masih, ma bro ya. Ini gak terlalu rata-rata. Tapi ya testing yang gue pake ini ada foregrip yang bagusnya recoilnya, ma bro. Karena gue rasa kita gak perlu kayak OCSer gitu, semacam itu yang bagusin percepatan buka ADS, ma bro ya. Sepertinya kita tidak perlu karena ya ini menurut gue udah sangat cepat sih. Dan yang gue rasain itu recoilnya yang ambil. Coba deh kalian tes, ma bro. Kalian bagusin mobilnya sebenarnya, tapi ya udah cobain aja, ma bro. Enak apa enggak? Soalnya yang gue rasain itu recoilnya kurang banget ya. Dan ini fire rate-nya serasa kayak kurang kencang gitu. Yuk, kita coba aja keren-keren, ma bro. BTW untuk kalian yang pengen beli Battle Pass Season 7 atau kalian pengen joki rengang, kalian langsung aja, ma bro, ke website gaodzstore.com ya. Di sana pokoknya aman banget, terpercaya karena yang punya gue sendiri. Oke, okay? Let's go, ma bro. Baiklah, ma bro, gue ada di dalam game. Dan yuk, let's go aja, cuy. Kita ih, yang mata lucu kali, ma bro. Lihat. Hard point identified. Ya ampun, bro. Cocok ya, cocok. Oke, cocok. Sama karakternya cocok sekali. Hardpoint lockdown. Hardpoint contested. Hardpoint lost. We've taken. Hardpoint is ours.
Bro, kita coba review. Dan bohongin. Wah, gue pakai embers. Embers ini keluar dikit banget sih, mau 12 bulu aja. Ya, tapi sakit. Cuman apa ya, burst? Ada senjata yang udah ada langsung keluar 3 peluru. Kalian worth it gak kayak gitu tuh? Oh, udah cepet habis lagi. Ya gak sih? Magazine-nya 10 pun ini gak worth it parah. Ya. Jadi gue saranin untuk menggunakan yang pelurunya nih 45 nih. Kalian mau nambah magazine. Dan yang auto-auto hardpoint identified. Ngamuk. Ini pasti mencari letak enaknya di mana. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Ya, gua kill sih, tapi buat pembokong bro. Oh my god, mati ya lo. Oke, let's go bro. Gua coba nungguin. Hostiles have the heart. Hardpoint locked. Hostile under killer friendly shutters. Hardpoint locked. Sial. Gue masih belum menemukan titik enaknya di mana. Damage-nya sakit tapi fire rate-nya kurang. Untuk apa ya? Sebuah senjata SMG. Friendly shock RC is coming. Hancur gue tuh. Ya maksudnya shock RC. Untuk menjadi entry fragger, menurut gue ini masih belum cocok sih. Fennec masih menguasai untuk entry fragger ini gitu. Untuk orang terdepan banget ya untuk rusher nih. Sebetulnya ini cuman gold. Senjata SMG sebenarnya nggak terlalu akurat. Gue mati. Pohon yang sangat kuat. Pasti bingung bro, cari-cari seperti ini. Napam. Oh, ini aneh sumpah. Mati lagi. Enemy UAV spotted. Hostile hunter killer drone in battle. Harus mengamuk nih. Horizontal recoilnya kurang banget. Itu kayak gitu bisa kalian atur sih, sesuaiin aja terus sama damage-nya. Ada geli gimana gitu ya. Kalau misalnya pelurunya nggak masuk tuh, aduh parah. Blood spread-nya itu mah bro. Gelinya itu karena peluru gua nggak masuk. Hostiles have the heart. Oh shit. Gue bisa ngekill karena gue jadi flanker, man. Kalau gue dua-dua depan-depanan, belum tentu gue bisa menang. Kita kalah injek. Yes, kita cari titik enaknya di mana. Sorry banget deh.
Reloading. Hardpoint locked. Gua akan coba untuk mengambil. Hardpoint lost. Hardpoint lost. Heads up, enemy UAV. Capture the objective. Oke, okay, menang. Wah, aku dibokong. Itu yang gue tembak tadi. Konek pindah dong. Kesalahan gue tuh. Kesalahan. Hardpoint contested. Epic sekali barusan. Sumpah, ini bukan karena senjatanya ya, tapi karena guanya aja. Sumpah. Oke, okay, bro. Gua dapat 46 kill. Tuh, lumayan banyak sih, emang. Tapi menurut gue, bro, ini senjata masih kurang cocok untuk jadi senjata yang digunakan sebagai entry fragger, ya. Dan misalnya nggak jadi entry fragger, misalnya kayak misalnya Saber 4 ya, bro. Saber 4 itu termasuk senjata yang bisa buat long range juga lah, middle range-nya oke lah ya, bro. Bisa jadi orang belakang juga pakai Saber 4 ya. Jadi yang entry fragger yang gue maksud itu kayak Fennec itu masih belum bisa. Dan misalnya lu mau main yang lebih nyantai, nggak terlalu ngerasa kerusuk gitu kan, tuh udah ada Saber 4 gitu loh. Ya nggak sih, sama Razorback ya nggak sih, ya kan, dari tadi kayak gue mention sama PDW juga. Jadi menurut gue ini Striker 45 sama aja kayak shotgunnya Striker ya. Ya jujur kali ini emang agak kurang lah senjatanya mah, bro. Tapi ya kita tetap harus apresiasi Call of Duty Mobile sudah membuat senjata ini ya, supaya lebih bervariasi ya kan. Biasanya tuh senjata yang baru rilis langsung meta gitu, langsung enak dipakai. Tapi senjata yang kali ini aku rasa ketawa aja dulu deh. Oke, jadi ini gun speed attachment ya maaf bro ya. Untuk meta-metanya tahu enggak sih, menurut gue belum. Maaf sekali Striker 45, kamu belum terpilih menjadi senjata meta dari OCHA DZ ya. Tapi misalnya kalian benar-benar cari yang terbaik untuk Striker 45, misalnya kalian suka sama senjatanya, it's okay mah bro. Gua buatin attachment terbaik untuk kalian ya. Ini gak worth it, ini bukan attachment yang gua maksud. Nah ini tadi yang barusan itu yang burst 20 doang nih. Apa gitu ya, 2 shot burst, kurang banget ya. Sekarang kan udah pada 3-3 burstnya, kenapa harus milih yang 2 gitu ya. Tapi P damage 34 sih. Ya, berarti kalau di sini tuh ya, kalian tuh gahit aja udah bisa mati harusnya. Mungkin yang jarak dekat ya, jarak jauh gue gak tau. Ini damage-nya lumayan besar, 34 di SMG itu lumayan besar ya. Dan emang diwajarkan sih, soalnya fire rate-nya itu gak kenceng. Jadi ya dibuat seperti ini mah. Jadi ini attachment-nya mah bro ya, monolithic suppressor
ini Stand Still, FSS Guardian, Operator for Grip, dan Paklimaron Magazine. Dan ini menurut gue paling oke sih. Ya udah Mabru, makasih ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Mabru ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru. Dan untuk kalian yang pengen top RCP untuk beli Battle Pass, langsung aja ke website gue odzstore.com. Atau kalian mau beli akun CODM dan game lainnya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in Mabru ya. Dan ingat nih, udah reset ya, udah reset rank kalian. Misalnya kalian pengen bantuan push rank, langsung aja ke @odzstore di IG Mabru ya. See you Mabru, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.